Pevoli asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi kembali bikin heboh Liga Voli Korea Selatan. Smash kencang pemain berjuluk Megatron ini mengenai wajah pemain lawan hingga bikin kesakitan. Laga Respark vs Hilstead berlangsung pada Minggu 4 Februari. Lewat pertarungan sengit selama 5 set, Respark menang dengan skor 3-2, yakni 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, dan 15-10. Kemenangan Respark itu sekaligus memutus 7 kemenangan secara beruntun milik Hilstead. Momen smash Megawati mengenai pemain Hilstead yang Hyojin terjadi di set ketiga. Saat itu kedua tim bermain imbang 1-1 dan di set ketiga poin sedang imbang 19-19. Mega menerima set A bola tinggi di posisi kedua. Tanpa ampun, Mega langsung terbang memukul bola matang dari shooter. Smash Mega sejatinya bisa dihadang oleh Yang Hyojin. Namun ternyata bola itu mengenai wajah Yang Hyojin dan keluar. Sontak Yang Hyojin kesakitan usai kena smash Megawati. Tim medis Hilstead langsung masuk memberi pertolongan. Aksi Megawati tersebut sontak bikin heboh penonton. Pertandingan pun dilanjutkan, Respark menang 25-22 di set ketiga ini. Smash keras Megawati mengenai wajah pemain lawan bukanlah yang pertama. Sebelumnya, smash keras Megawati pernah 3 kali mengenai wajah pemain lawan hingga bikin heboh Liga Voli Korea Selatan. Pertama, pemain Hilstead Lee Dahyeon pada pertengahan Desember. Selanjutnya, Han Hyojin libero GS Saltech awal Januari lalu. Dan ketiga, hitter IBK Altos Hwang Min-kyung pertengahan Januari. Meski demikian, Megawati selalu respect kepada lawan-lawannya. Ia tertangkap kamera terlihat langsung memberikan gestur permintaan maaf jika pukulan kerasnya mengenai lawan. Megawati di laga melawan Hilstead jadi pencetak poin terbanyak bagi Respark. Pevoli asal Jember, Jawa Timur itu membukukan 31 poin. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.